Hai, apa kabar? Semoga semua murid sihat dan terus bersemangat mempelajari gambus bersama-sama saya, Cikgu Dolah Gambus. Pada topik yang lepas, kita telah pun mempelajari bagaimana memainkan skill arpeggio dan etude. Pada kali ini, kita akan memulakan pembelajaran dengan mempelajari cara bagaimana untuk memainkan dekan rentak zapin, ghazal dan joget. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan gambus masing-masing. Bersama-sama cikgu pada kali ini ialah saudari Nor dan saudara Haziq yang akan turut serta membantu cikgu menunjuk cara memainkan petikan rentak zapin, ghazal dan joget. Kalau sudah bersedia, ayuh kita mulakan pembelajaran dengan memainkan petikan rentak zapin. Cikgu akan menunjukkan dulu bagaimana cara memainkan rentak zapin. Kita menggunakan tali yang paling bawah iaitu tali C sebagai tali untuk kita lakukan latihan petikan zapin. Petikan zapin ini adalah berpandu kepada rentak yang dimainkan pada alat muzik perkusi ataupun rebana. Jadi kita memetik sama dengan rentak yang dimainkan oleh rebana. Jadi inilah rentak zapin yang dimainkan oleh rebana dalam lagu-lagu zapin. Jadi sekarang cikgu minta untuk saudari Rino memainkan pula petikan rentak zapin ini. Bagus, no. Sekarang cuba saudara Haziq pula. Semua murid diminta untuk bersama-sama memainkan rentak zapin ini bersama cikgu dan juga saudari No dan Haziq berpandukan pada metronom. Seterusnya, kita akan memainkan petikan rentak ghazal. Cikgu akan memainkan dahulu rentak ghazal ini. Kemudian, saudari No dan Haziq akan mainkan pula rentak ghazal. Untuk memainkan petikan ghazal ini, cikgu akan memainkan pada tali yang paling bawah iaitu tali C. Sekarang, cikgu minta supaya saudari Nor mainkan pula petikan ghazal. Cuba pula Haziq untuk mainkan petikan ghazal. Jadi apa yang dapat kita lihat di sini, petikan ghazal ini menggunakan teknik tremolo dan petikan atas dan ke bawah. Jadi tremolo itu kita petik pada beat pertama dan beat ketiga. Dan pada beat kedua dan keempat adalah petikan yang biasa. Jadi diselangkan tremolo itu tadi pada beat pertama dan beat ketiga. Jadi sekarang cikgu harap semua murid-murid bersedia untuk bersama-sama memainkan petikan ghazal bersama-sama cikgu dan juga Haziq dan Noh. Thank you.
Setelah mempelajari petikan rentak zapin dan ghazal, kita akan belajar memainkan petikan rentak joget pula. Semasa cikgu melakukan tunjuk cara memainkan petikan rentak joget ini, cikgu hendak murid-murid memberi tumpuan kepada cara bagaimana triplet dimainkan. Untuk rentak joget, cikgu akan memainkan pada tali C juga. Jadi di sini petikan yang cikgu mainkan menggunakan teknik petikan ke bawah dan ke atas. Namun kita boleh menggunakan petikan ke bawah dan ke atas ni secara berselang ataupun bersilang-seli. Namun untuk petikan joget adalah lebih baik jika kita menggunakan teknik petikan arahnya ke bawah, kemudian ke atas dan seterusnya semua ke bawah. Maknanya kedua petikan yang pertama kita buat ke bawah dan ke atas dan seterusnya kita akan ke bawah saja. Ini adalah untuk mendapatkan rentak yang lebih kena ataupun sesuai dengan rentak joget itu sendiri. Jadi, saudari Nor, boleh cuba? Baik. Haziq? Semua murid, harap sudah bersedia untuk bersama-sama memainkan rentak joget ini berpandukan pada metronom. Seterusnya, kita akan mempelajari latihan penjarian tangan kiri. Latihan pertama bagi penjarian tangan kiri ialah latihan kromatik silang not 1, 3, 2, 4. Cikgu akan membuat tunjuk cara latihan kromatik silang not 1, 3, 2, 4 ini terlebih dahulu. Jari hendaklah disusun pada posisi pertama. Jadi, latihan ini bermula dengan menekan not pertama iaitu not C sharp pada tali yang paling bawah iaitu tali C. Jadi kita tekan pada not C sharp. Kemudian diikuti dengan not ketiga ataupun jari ketiga iaitu not E flat. Daripada C sharp kemudian E flat. Kemudian kita akan menekan not kedua, not jari kedua iaitu not D. Jadi daripada C sharp kita pergi ke E flat, kemudian kita tekan pula not D. Dan yang terakhir, kita tekan menggunakan jari keempat pada not E. Jadi, satu latihan lengkap untuk posisi pertama adalah seperti ini. C sharp, E flat, D dan E. Jadi, bolehkah Nor cuba mainkan latihan pertama ni? Baik. Kemudian setelah kita selesai posisi pertama, kita akan beralih kepada posisi kedua menggunakan cara-cara yang sama ataupun langkah-langkah penjarian yang sama. Saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukannya. Daripada posisi pertama, C sharp, E flat, D, E. Kemudian jari pertama kita akan beralih kepada not D. D dan jari ketiga akan menekan kepada not E. Dan jari kedua akan menekan kepada not E flat. Dan jari keempat akan menekan kepada not F. Jadi posisi ini adalah posisi penjarian kedua. Jadi saya akan ulang main daripada posisi pertama kepada posisi kedua. Jadi bolehkah Haziq mainkan daripada posisi pertama sehingga ke posisi kedua? Baik. Jadi daripada posisi pertama tadi kita akan
mainkan sehingga ke posisi ketujuh. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita memainkan daripada posisi pertama sehingga ke posisi ketujuh. Posisi pertama. Posisi kedua. Posisi ketiga. Posisi keempat. Posisi kelima. Posisi keenam. Dan posisi ketujuh. Bolehkah Nur tunjukkan bagaimana memainkan daripada posisi pertama sehingga ke posisi ketujuh? Boleh, cikgu. Baik, Nur kena berhati-hati dengan pitch ataupun penjarian supaya bunyi yang Nur tekan itu adalah tepat pitchnya. Haziq pula, saya cuba. Pada posisi ketujuh ini, kita akan memainkan latihan ini secara mengundur. Jadi kita akan menekan not pertama menggunakan jari keempat. Jadi jari keempat ini kita akan memainkan not B flat. Kemudian jari kita akan menekan atau memainkan menggunakan jari kedua menekan not A flat. Kemudian diteruskan dengan not B menggunakan jari ketiga. Not A menggunakan jari ketiga. Dan not jari pertama menekan not G. Ini adalah permainan pada posisi ketujuh secara mengundur. Dan kita akan meneruskan mengundur sehingga kepada posisi keenam. Seterusnya kelima, keempat, ketiga, kedua. Kembali pula pada pertama. Jadi secara penuhnya latihan ini akan kita mainkan seperti yang akan cikgu tunjukkan ini. Posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita ulang ketujuh, keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua, dan yang pertama. Itulah latihan yang lengkap untuk penjarian silang not 1, 3, 2 dan 4. Untuk latihan penjarian silang not 1, 4, 2 dan 3, cikgu akan mainkan menggunakan tali yang paling bawah iaitu tali C. Jadi not pertama yang akan kita tekan menggunakan jari pertama adalah sama, not C sharp. Kemudian kita akan menekan not kedua menggunakan jari keempat pada not E. Dan seterusnya kita akan menekan pada not D menggunakan jari kedua. Dan akhirnya kita akan menekan not E flat pada menggunakan jari ketiga. Jadi posisi pertama akan dimainkan seperti ini. Jadi cara latihan ini akan diteruskan daripada posisi pertama sehingga kepada posisi ketujuh. Kemudian daripada posisi tujuh kita akan mengundur sehingga kepada posisi pertama kembali. Jadi cikgu akan menunjukkan secara lengkap bagaimana latihan ini dilakukan. Posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam,
ketujuh. Dan mengundur posisi ketujuh, kita akan menekan not keempat. Pertama kalinya kita akan menekan not, jari keempat pada not B flat. Kemudian jari pertama. Kemudian kita akan menekan menggunakan jari ketiga. Dan terakhir barulah kita menekan menggunakan jari kedua. Jadi dia akan dimainkan seperti ini. Jari keempat. Kemudian pada posisi keenam. Posisi kelima. Posisi keempat. Posisi ketiga. Posisi kedua. Dan posisi pertama. Begitulah latihan yang lengkap untuk penjarian silang not 1, 4, 2 dan 3. Bolehkah Noh dan Haziq sama-sama melakukan latihan ini? Daripada posisi pertama sehingga posisi ketujuh, kemudian kembali kepada posisi pertama. Mula. Baik. Daripada posisi ketujuh ini, mengundur. Mula. Bagus. Cikgu harap semua murid dapat melakukan latihan ini, memainkan latihan silang not 1, 4, 2, 3 ini dengan baik dan terus berlatih supaya dapat memantapkan permainan dan penjarian jari kiri dalam permainan gambus. Seterusnya, kita akan belajar cara bagaimana tremolo dimainkan. Cikgu mohon murid-murid memberi tumpuan pada notasi yang akan dipaparkan. Jadi kita akan mainkan latihan ini bersama-sama. Sebelum memulakan latihan, cikgu hendak berpesan kepada murid-murid, pastikan sentiasa berpandukan pada tempo metronom yang telah ditetapkan. Kalau sudah bersedia, ayuh murid-murid, kita mainkan latihan tremolo. Sekarang cikgu minta supaya saudari Noh dan saudara Haziq memainkan latihan tremolo ini berpandukan pada metronom bersama-sama dengan murid-murid yang sedang menonton. Cikgu akan memainkan lagu Umpan Jinak di Air Tenang bersama-sama rakan dengan mengaplikasikan petikan rentak joget yang telah kita pelajari tadi. Dengarkan lagu Umpan Jinak di Air Tenang ini. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Madah berbunga alun suara, terdengar merdu hanya dendangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Wajah yang indah ditatap saja, hati yang satu digadai jangan. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jangan tergoda bintang di awan, kalau terbitnya di siang hari. Jinak merpati makan di tangan, jangan digurung di sangkar hati.
jinak merpati makan di tangan, jangan dikurung di sangkar hati. Ewa. Seribu senyum, seribu madah, mungkin dikuntum racun yang bisa. Seribu senyum, seribu madah, mungkin dikuntum racun yang bisa. Kalau terkoban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya. Kalau terkoban jiwa merana, seribu sesal apa gunanya. Merdu didengar, indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Merdu didengar, indah dipandang, awaslah umpan di air tenang. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Kasih dan budi bukan mainan, tergadai hati jiwa tebusan. Seterusnya ialah lagu Hari Ribut. Cuba murid-murid teka, apakah cara petikan yang sesuai untuk cikgu mainkan? Ya, pandai. Zapin. Cikgu akan mengaplikasikan petikan rentak zapin bagi lagu Hari Ribut. Dengarkan lagu Hari Ribut ini. Baiklah baik menanam ubi, kalau nak cantik tanamlah jarang. Baiklah baik menanam ubi, kalau nak cantik tanamlah jarang. Baiklah baik kalau berbudi, janganlah sampai dikata orang. Baiklah baik kalau berbudi, janganlah sampai dikata orang. Ha! Hari ribut, runduklah padi, padi jumpa Datuk Temenggung. Hari ribut, runduklah padi, padi jumpa Datuk Temenggung. Sekian dahulu dari saya, Cikgu Dola Gambus.
Semoga semua murid kekal ceria dan teruskan usaha untuk mempelajari gambus. Sampai berjumpa lagi. Salam sejahtera.